Enric Dos Santos sah pemain naturalisasi Malaysia ke-7. Selepas pemain tengah Kuala Lumpur City FC, Paulo Josue telah disahkan menjadi pemain naturalisasi ke-6 Malaysia. Kini giliran Enric Dos Santos juga disahkan menjadi pemain naturalisasi ke-7 negara. Pemain kelahiran Brazil itu merupakan antara pemain yang sudah lama beraksi di Malaysia bersama beberapa pasukan sejak tahun 2017. Nama beliau juga turut tersenarai dalam perlawanan Piala Sumbangsih dan didaftarkan sebagai pemain tempatan selepas berjaya dinaturalisasikan. Perkara ini turut disahkan oleh wartawan terkenal, Zulhelmi Zainal Azam, mengenai proses naturalisasi Enric yang telah lengkap. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.